Kiki Saputri tetap bekerja saat hamil, netizen, kasihan, masih harus cari duit. Komika Kiki Saputri menanggapi komentar warganet yang mengasihani dirinya karena harus bekerja saat sedang hamil. Hal itu terlihat saat dia mengunggah sebuah video lewat Instagram, pada tanggal 27 Oktober silam. Dalam video itu, Kiki memperlihatkan kegiatannya yang masih tetap aktif mengisi acara meski sedang berbadan dua. Walaupun terlihat ceria berinteraksi dengan tamu undangan, namun nuansa berbeda terlihat saat ia berada di backstage. Kiki terlihat duduk santai sambil mengelus-elus perutnya yang semakin membesar. Unggahan yang telah disukai lebih dari 127 ribu kali itu, kemudian ramai dikomentari warganet. Sebagian besar mendoakan agar kehamilan sang komika berjalan dengan lancar. Sehat selalu bungil dan calon debaynya hingga persalinan nanti, kata akun @edabutet02. Akun @fatihandika menambahkan, bungilku si aktif setiap saat. Namun ada pula warganet yang justru kasihan melihat Kiki masih harus bekerja di tengah kehamilannya. Kasihan enggak sih lagi hamil masih saja cari duit, kata netizen. Komentar senada dilontarkan akun @cintianuraini00 yang menuliskan, Ki, enggak capek apalagi hamil masih kerja. Istirahat saja dulu Ki kan laki lo alhamdulillah, sudah mapan. Siapkan energi buat lahiran saja. Menjawab komentar warganet tersebut, Kiki Saputri mengaku bahagia karena bisa beraktivitas dan menghibur banyak orang di saat hamil. Enggak bisa diam aku. Kalau cuma di rumah dan diam doang malah badannya sakit-sakit, kata sang komika.